Oke guys, tetap di channel gue Chris Luka. Gue belum main lampu guys. Balik lagi di channel gue Chris Luka, kita channel GSL guys. Sekarang gue akan react lagi tetap di Treasure guys. Ini Volcano. Ini unit-unit semua nih guys. Ini sekarang ada Choi Hyun Suk, Yoshi, Haruto unit guys. Treasure. Tadi vibe-nya lebih ke popang, pop rock. Yang judulnya apa? Thank You. Sekarang gue nggak tahu nih guys. Yang Volcano ini judulnya gua nggak familiar dengan folk no, yang judulnya itu artinya apa tuh guys? Let's go, kita lihat aja guys. Ini tetap di second mini album, di second step, plok ploki. Oke, beda vibe memang ini jauh ya. Oke. Anjir, ngeband juga guys. Gokil. Perlahan-lahan gue mulai suka sama Treasure guys. Oke. Oh, gitarnya. Anjir, ngingetin gue sama bukan Linkin Park guys, satu lagi apa guys? Band zaman dulu yang pakai red cap itu guys. Anjir, gue hampir lupa kan guys. Yang gitarisnya kayak monyet guys. Oh shit, keren. Ini gabungan band ada hip hopnya juga guys. Wow. Anjir, ngetek vokalnya asik banget. Seksi. Seksi nih guys. Oh, triplet di situ. Drumming itu tak. Damn, keren nih guys. Ini keren. Oke, kemana refnya nih? Asik. Dan gue suka di kayak di take live gitu guys ya. Jadi ada room ambience-nya itu yang bikin vibe-nya itu terdengar live, keren guys. Asli sedap ini. Moshit. Ini Haruto ya guys ya. Keren guys. Damn. Oh man. Asik, serius guys, ini seksi banget guys. Menurut gue di kuping gue tuh soundnya asik banget guys. Asik banget. Peke peke peo. Anjir, masuk scale rada India, apa, Middle Eastern gitu ya. Nice banget. Oh gila. Anjir, keren. Soundnya keren guys. Lihat dong guys, kerja sama antara vokal sama drum. Itu keren banget guys. Seksi banget itu guys. Oke, kemana lagi nih? Seharusnya chorus ya. Keren, keren. Cara ngeteknya guys, attack vokalnya guys. Itu keren sih, asli. Keren banget. Oh shoot. Seksi. Ini maksudnya nih Treasure juga anak band juga apa gimana guys? Emang apa karena musiknya doang yang ngeband doang guys? Gue gak ngerti, mungkin teman-teman dari Treasure juga bisa ngasih informasi di bawah guys ya. Menarik nih guys. Oh, filter nice, automation filter high nice banget. Anjir diginin. What? Anjir. Gila. Ini pembagiannya juga sedap sih guys. Ini dengan banyak instrumen distorsi, tapi ini positioning masing-masing instrumen vokal itu gue masih ngedeteksi semuanya guys. Itu keren banget sound stagingnya guys. Ampun. Gila, masih clear semua guys. Gokil. Tuh ada yang tapping melodi ya situ. Abis. Oh belum. Anjir, kesini lagi. Gua rasa nih pakai DJ di sini guys. Di sini sebelah kanan suka ada yang scratching scratching gitu guys. Iya, sebenarnya ada Linkin Park-nya juga guys. Vokalnya cuma lebih lebih bold gitu loh guys. Gokil sih. Rocknya dapat sih. Kompresi juga nggak berasa tapi tetap tight di situ dynamic-nya. Gokil, keren. Ini keren guys.
Wah, gue pause dulu guys. Gila, Folkno sama Thank You tadi itu mood yang berbeda tapi sama-sama ngeband. Yang ini lebih lebih punchy, lebih agresif, soundnya juga tone-nya lebih enak. Ini, tapi tone-nya nggak terlalu direct guys, lebih ngerum, itu gue suka guys. Maksudnya secara drumnya, terus feel-feel vokal sama drum tuh kerjasamanya sabi banget sih guys. Juga sama positioning sound stagingnya juga, ini mixingnya sedap sih guys. Bener-bener gue bisa ngedeteksi itu di mana-mana aja guys. Jadi nggak ngumpul gitu guys, keren guys. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa punya subscribe. Kreatif sana guys, plucky plucky.